Penantian Surya Saputra dan Cynthia Lamusu selama 8 tahun akhirnya terbayarkan. Pasalnya, pasangan yang menikah pada 8 Juni 2008 ini sebentar lagi akan menimang buah hati yang diprediksi bakal lahir pada Desember mendatang. Meskipun Surya dan Cynthia mendapatkan calon bayinya melalui proses bayi tabung, hal itu tak mengurangi rasa syukur mereka. Kebahagiaan keduanya justru kian bertambah saat mengetahui bahwa mereka akan dikaruniai bayi kembar. Wah, senangnya. Usia kandungan Cynthia kini telah memasuki 33 minggu. Jelang kelahiran, personil B3 itu tak hanya sibuk mencari kamar yang nyaman untuk persalinannya kelak. Ia pun sedang mempersiapkan mental untuk menjalani proses persalinan. Surya dan Cynthia mengaku tak mempermasalahkan jika nanti sang calon bayi akan melalui proses persalinan sesar ataupun normal. Insya Allah, ini kan misalnya kelahiran yang semua orang ya keluarga pengen ikut mendoakan, ya kan apa, misalnya ada kemungkinan sesar, lihat kondisinya nanti, ya kenapa enggak. Pokoknya saya yang penting yang terbaik, apa kata dokter, untuk saya dan kedua bayi kami nanti. Nah, untuk menjaga kesehatan calon bayi kembar yang dikandungnya, Cynthia mengkonsumsi makanan sehat serta rutin melakukan olahraga. Kemarin didampingi Surya suaminya, ia tampak menjalani senam hamil yang dipandu oleh seorang instruktur. Walaupun ada beberapa gerakan yang sulit untuk dilakukan, lantaran Cynthia sudah hamil besar, ia tetap antusias mengikuti gerakan demi gerakan yang diarahkan oleh instruktur senam hamil. Iya, senam hamil itu salah satu tujuannya untuk biar sayanya lebih sehat, lebih kuat. Sementara itu, sebagai calon ayah, Surya mengaku siap mengawasi tumbuh kembang buah hatinya. Pria berusia 41 tahun ini telah berencana ingin membesarkan buah hatinya dengan didikan yang baik dan sesuai harapannya. Surya dan Cynthia bahkan telah melakukan berbagai persiapan menjelang kelahiran calon anak kembar mereka. Salah satunya menyiapkan kamar bayi. Saya sendiri bisa gambar, alhamdulillah jadi, wallpaper udah, parket udah, hiasan-hiasan udah, terus karpet buat anak juga udah, baju-baju bayi, semua stroller udah, alhamdulillah udah.